mewah dan berkelas. Jadi kesan pertama melihat rumah Zaskia Gotik di kawasan elit Cikarang, Jawa Barat. Siapa sangka bila penyanyi yang memulai karir dari hajatan desa ini akan meraih sukses seperti saat ini. Bahkan, buah sukses Zaskia Gotik telah ia nikmati dalam bentuk investasi properti. Mulai dari bisnis kontrakan hingga investasi sawah. Benar memang kata orang bahwa tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kegigihan berjuang dan keinginan membahagiakan orang tua jadi kunci sukses Zaskia Gotik. Ia bahkan menghadiahkan rumah mewah tersebut untuk kedua orang tuanya. Penasaran seperti apa rumah mewah Zaskia Gotik? Simak video berikut ini ya. Elegan minimalis. Dari depan, rumah Zaskia Gotik tampak elegan dengan desain minimalis. Dominasi warna putih menjadikan rumah yang besar dan megah ini terlihat sederhana. Namun, begitu memasuki rumah yang terletak di Cikarang tersebut, kesan mewah langsung terasa, terutama dari sentuhan warna gold yang mendominasi seluruh rumah. Mulai dari wallpaper, furniture, hingga tirai rumah. Benar-benar mewah. Itu saja terlihat kontras bila dibandingkan dengan rumah Zaskia Gotik dulu, yang beralas tanah dan tidak diplester semen. Ruang tamu luas. Bisa dibilang, Zaskia Gotik mendesain rumahnya dengan ruang tamu yang luas. Begitu lapang. Baik dari ruang tamu yang berisi sofa berwarna coklat, hingga ruang keluarga yang begitu homey untuk sekedar menonton TV atau bersantai bersama keluarga tercinta. Wajar bila Zaskia Gotik banyak menggunakan waktunya untuk bersantai di ruang ini bersama suami dan putri tercinta. Saking luasnya, bisa untuk main badminton. Ruang tidur sultan. Yang tak kalah mewah di rumah Zaskia Gotik adalah ruang tidurnya. Ruang yang berdinding wallpaper warna keemasan ini mempunyai ranjang besar penuh ukiran bak tempat tidur sultan. Apalagi ditambah furniture dan meja rias berukir di samping tempat tidur yang gak kalah mewah. Tradisional, tapi mewah ya. Ruang duduk menghadap kolam renang. Spot asik lain yang didesain di Zaskia Gotik di rumahnya adalah ruang duduk menghadap kolam renang. Ruang duduk ini dilengkapi sofa berwarna putih. Sedangkan di luar, tepat di samping kolam renang, terdapat sofa coklat yang gak kalah asik buat santai dan tentu saja berenang. View keren. Yang gak kalah keren, Zaskia Gotik juga membuat spot untuk bersantai di ayunan dengan pemandangan yang membentang sejauh mata memandang. Spot keren ini sengaja diletakkan di lantai atas sehingga memberikan view yang menyegarkan mata. Benar-benar asik tempatnya. Bisa jadi referensi buat kamu yang tengah merancang rooftop impian. Keren sekali ya rumah Zaskia Gotik. Selain megah dan mewah, ternyata banyak sekali spot asik di rumah pedangdut populer ini. Bisa jadi inspirasi buat kamu untuk membangun rumah impian. Lantas, kapan kamu akan membangun rumah keren seperti Zaskia Gotik?